adalah sahabat yang mengerti dengan keadaan kita, baik itu di saat suka maupun duka, baik itu di saat senang maupun sedih, baik itu di saat gembira maupun menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Ansor dalam goresan tintanya persahabatan, keceriaan melakukan apa yang dijalani bersama, canda tawa membius keinginan yang tak pernah surut, membutakan kesedihan hati yang menjerit hingga lupa arti sebuah persahabatan. Kebersamaan tak mesti selalu beriringan, keceriaan tak harus selalu dinikmati bersama, waktu pun tak selamanya mempersatukan kita. Semua berjalan menuju takdirnya. Haruskah kecewa dengan apa yang telah terjadi? Haruskah marah dengan keadaan yang berubah? Haruskah menumpahkan amarah yang egois? Haruskah seperti itu, kawan? Persahabatan tak bisa dibeli dengan rasa egois. Persahabatan tak bisa dinilai oleh waktu yang sempit. Persahabatan tak akan ternoda oleh kemarahan sesaat. Sahabat terbaik adalah sahabat yang mempunyai hati yang tulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.